Jalan Provinsi di Tiuh Panaragan, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Lampung, rusak parah. Yang lebih memprihatinkan lagi, jalan tersebut nyaris putus dan licin akibat hujan sehingga mengancam keselamatan pengendara yang melintas. Gegara tak kunjung diperbaiki, sejumlah warga menggelar protes dengan menanam pohon pisang di badan jalan. Warga berharap pemerintah Provinsi Lampung agar segera memperbaiki jalan tersebut. Karena menurut warga sudah banyak korban kecelakaan terutama para pengguna kendaraan roda 2 yang melintas di jalan tersebut. Warga mengungkapkan, lubang-lubang besar dan retakan badan jalan selain mengancam keselamatan pengguna jalan, juga mempengaruhi aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Perbaikan jalan tersebut harus menjadi prioritas untuk memastikan keamanan dan kenyamanan dalam mobilitas di Kabupaten Tulang Bawang Barat. Salah satu tokoh masyarakat setempat meminta apabila jalan tersebut akan diperbaiki, perhatikan juga parit sisi kanan dan kiri karena aliran airnya harus terarah. Dari Tulang Bawang Barat, Lampung, Aprizal Arismananda, Monologis TV.